بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kita sambung pengajian kita dalam kitab Encyclopedia Fiqh Practice, dan boleh kita lihat di muka surat 118 sambungan perbahasan berkenaan tentang zakat, iaitu tajuk apakah keluarga dekat lebih didahulukan daripada orang lain yang lebih memerlukan. Adakah keluarga dekat lebih didahulukan dalam memberi zakat berbanding orang lain yang lebih memerlukan? Kita lihat penjelasan Syekhul Islam Ibn Taymiyah di bawah tu, di mana beliau ditanya tentang membayar zakat kepada keluarga dekat yang memerlukan bantuan, dan bukan kewajipan untuk memberi nafkah kepada mereka. Apakah menyerahkan zakat kepada mereka lebih afdal atau menyerahkannya kepada orang lain? Maka lihat jawapan di bawah tu. Dia mengatakan ada pun menyerahkan zakat kepada keluarga dekat jika mereka termasuk kerabat yang boleh diberi zakat, dan keperluan mereka sama dengan keperluan orang lain, orang yang jauh, maka memberikan kepada keluarga dekat lebih utama. Ya, jadi itu jawapan dia lah. Memberikannya kepada keluarga yang dekat lebih utama, namun jika keluarga yang lebih jauh lebih memerlukan, maka tidak tepat jika zakat itu diberi kepada keluarga yang dekat tadi. Ada beberapa kriteria lah. Yang pertama, dilihat sama ada didahulukan keluarga yang dekat. Kemudian dalam masa yang sama dilihat sejauh mana keperluan. Ya, yeah? Jika keluarga yang dekat lebih memerlukan, maka tidak dinafikan bahawa mereka hendaklah didahulukan. Baik, kemudian kita lihat dalam tajuk yang berikutnya di bawah tu, menyalurkan zakat untuk amal kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah. Menyalurkan zakat untuk amal kebaikan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, apa zakat untuk apa? Ya, jadi
menyalurkan zakat untuk kerja kebaikan. Boleh tak kita gunakan wang zakat untuk kerja-kerja kebajikan? Apa kerja-kerja kebajikan selain daripada saya tulis di situ, membina masjid, membina sekolah, membina jalan raya? Apa lagi kerja-kerja kebajikan? Ada lagi? Salam. Ya? Sekolah anak yatim, ya. Membina sekolah untuk anak yatim. Rumah anak yatim, ya. Kita lihat di bawah tu. Ustaz. Ya. Ada satu pendapat yang kata ayatnya dia di bawah jagaan penaung dia. So dia tak boleh bagi zakat kat dia lagi tu, dia bukan asnaf. Kalau benda miskin, dia bawah penaung, ada penjaga dia. Ada orang yang beri dia penjaga dia lah. Tepat kata Ustaz. Betul, tetapi sejauh mana dia ada, akan dilihat sama ada dia ada penjaga atau tidak. Sekiranya ada penjaga seperti pakcik dia, datuk dia, selalu rumah anak yatim kan ada administration dia yang minta funding seperti itu. Ini maknanya pihak ketiga. Jadi itu termasuklah dalam dalam contoh kita, boleh tak diberi kepada pihak pengurusan anak yatim tersebut, ya? Maka ini termasuklah dalam perbahasan kita ni, ya? Itu termasuklah dalam kerja-kerja kebajikan. Maka kita lihat penjelasan di bawah, tidak boleh, ya? Tidak boleh menyalurkan zakat kepada selain golongan yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Maka ini satu jawapan, satu penegasan lah, tidak boleh. Maka perkataan tidak boleh itulah jawapan dia. Kenapa? Ya, kerana golongan asnaf atau pihak golongan penerima zakat telah pun ditetapkan oleh syariat Islam. Sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 60. Saya tahu memang ada perbezaan pendapat, ada pendapat-pendapat yang lebih longgar, ya. Ada yang kata apa juga kerja kebajikan, maka boleh digunakan wang zakat. Tetapi apa yang nak ditegaskan oleh penulis di sini ialah bahawa zakat hanya terhad kepada asnaf sahaja, ya. Maka kita lihat kata penulis, kita tidak boleh menambah-nambah. Maknanya kita tak boleh nak tambah-tambah saluran atau penerima zakat, kerana ayat yang mulia ini, iaitu surah At-Taubah ayat 60, telah membataskan, telah menghadkan para penerima zakat kepada golongan yang tertentu sahaja. Sehingga bagaimana mungkin kita menambah selain daripada itu? Maknanya Allah dah kata, ya, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, untuk orang-orang miskin, orang muallaf, golongan hamba yang nak dibebaskan, golongan yang berhutang, golongan yang fi sabilillah untuk berperang jihad, dan juga ibnus sabil, orang musafir yang terputus bekalan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan golongan penerima zakat. Maka kalau kita lihat, membina masjid, membina sekolah, jalan raya, rumah anak yatim, ia tidak termasuk dalam asnaf, ya. Yeah. Jadi macam mana pula kita menggunakan zakat untuk ya? Yeah? Wakaf apa ya? Nak wakaf macam mana? Kerana zakat dan wakaf dua benda yang berbeza, kan?
Baik, kita lihat di muka surat 119 tu, ya. Di bawah ayat innamas sadaqatu lil fuqara, di bawah tu kata penulis, kata atau perkataan innama sesungguhnya adalah untuk membatasi dan menetapkan sesuatu. Bila perkataan sesungguhnya itu adalah satu limitation, satu penetapan, atau dia menghadkan sesuatu. Ya, sesungguhnya zakat-zakat hanyalah, ya. Saya menarik juga terjemahan perkataan, digunakan perkataan hanyalah. Maknanya hanya untuk 8 asnaf itu sahaja. Sesungguhnya zakat hanya untuk, ya, 8 asnaf. Dengan kata lain, kalau bukan selain 8 asnaf, maka tak boleh, ya. Baik, jadi itu jawapan berkenaan tentang permasalahan tadi. Kita lihat permasalahan berikutnya di surat 120. Bolehkah memberi zakat kepada selain orang soleh? Maknanya orang selain orang soleh, lawan dia apa? Ya, orang talih. Ya, orang talih. Talih maknanya tak salih lah. Dijelaskan di bawah, disebutkan dalam al-ikhtiarat al-fiqhiyah, tidak selayaknya kita memberikan zakat kepada orang yang tidak memanfaatkannya untuk ketaatan kepada Allah. Ya, tak wajar kita beri zakat kepada orang yang tidak akan menggunakan harta zakat tersebut untuk ketaatan. Yakni kalau digunakan untuk maksiat, maka tak wajar kita beri pada dia. Padahal kewajipan zakat ini ditujukan sebagai saranan sebagai saranan yang membantu untuk mentaati Allah dan diberikan kepada kaum mukminin yang beriman yang memerlukannya, seperti orang fakir, gharim. Adapun orang yang memerlukan namun tidak mengerjakan solat, maka dia tidak diberi apa-apa sehingga dia bertaubat dan kembali menunaikan solat pada waktunya. Jadi ini ada satu pandangan lah, ya, tentang zakat ini sepatutnya diberi kepada orang-orang yang soleh, ya, bermula dengan orang yang menjaga solat. Ya, kerana solat itu ciri paling utama, paling penting lah. Ya, nak tentukan orang soleh tak soleh, cukup dengan dilihat dia solat atau tidak. Ya, maka solat itu ciri yang paling utama di samping, ya, kewajipan-kewajipan yang lain. Ya, dan juga menjauhi perkara-perkara haram yang lain. Ya, solat, kemudian puasa, kemudian, ya, menutup aurat misalnya, atau, ya, tidak minum arak, tidak berjudi, tidak berzina. Saya, kata penulis, saya bertanya kepada guru kami Al-Albani rahimahullah, apakah zakat boleh diberikan kepada selain orang soleh selama zakat itu tidak membantunya untuk berbuat maksiat? Beliau menjawab, boleh jika orang yang soleh tidak dijumpai. Maksud di sini ialah hendaklah diutamakan orang-orang yang soleh, ya. Hendaklah diutamakan orang-orang soleh sebelum orang-orang talih, orang-orang yang berbuat maksiat. Dan alasannya lebihlah, alasannya jelas, ya. Kerana orang-orang yang soleh ini, mereka inilah yang selayaknya kita bantu, ya. Kerana kita bantu orang soleh, bermakna kita membantu mereka untuk terus istiqamah, untuk terus mereka beramal soleh. Berbeza dengan orang yang talih, orang yang berbuat maksiat, jika kita bantu mereka atas dasar mereka Muslim, tetapi dalam masa yang sama ada syubhat. Ya, ada syubhat, kalau kita bantu mereka
dikhawatiri kita membantu mereka untuk terus membuat benda-benda maksiat, terus melakukan seolah-olah kita menyokong, menggalakkan mereka terus berbuat maksiat, ya, walaupun secara tak langsung. Demikian juga boleh kita dalam tajuk tu, ya, bolehkah memberi zakat kepada selain orang soleh? Boleh kita letak dalam kurungan, ya, kepada orang bid'ah, ya, kepada ahli bid'ah. Boleh tak kita bagi zakat kepada ahli bid'ah? Oh, tu dah bagi fatwa terus. Jadi ini dia perbahasan, ya. Jadi orang yang tak soleh termasuklah, ya, ahli bid'ah, ya, atau orang-orang yang membuat bid'ah. Boleh tak? Maka dalam jawapan Syekh Al-Albani tadi, dia kata boleh kita bagi ke orang tak soleh, maknanya termasuk ahli bid'ah, jika orang soleh tak ada, jika kita tak jumpa orang soleh. Dengan kata lain, hendaklah kita dahulukan orang soleh. Dan boleh saya perincikan lagi, boleh, hendaklah kita mendahulukan orang yang melazimi manhaj salafus soleh, kerana itu erti orang soleh yang sebenar. Ya, bila kita kata orang soleh, kalau kita nak perinci lagi, maknanya orang yang melazimi manhaj salafus soleh, hendaklah mereka didahulukan. Jika kita tak jumpa, ya, barulah kita boleh beri kepada selain mereka, seperti orang-orang yang terlibat terjebak dalam bid'ah atau benda-benda maksiat. Beliau juga, beliau rahimahullah juga berkata mengenai orang Muslim yang fasik, ya, atau tambah di atas tu, atau orang Muslim ahli bid'ah, dibolehkan memberi bahagian zakat kepadanya jika diperkirakan zakat itu dapat memujuk hatinya agar menjadi lebih baik. Jika tidak demikian, maka tidak boleh. Ini pandangan Syekh Al-Albani rahimahullah, bahawa kalau nak beri kepada ahli maksiat termasuk ahli bid'ah, boleh sekiranya itu mampu melunakkan hati mereka atau memberi kesedaran kepada mereka untuk bertaubat, untuk kembali ke pangkal jalan. Yakni apabila dia melihat kita selaku orang soleh nak bantu dia, paling tidak bila kita bantu dia, maknanya dia akan dia akan merasa segan, malu dengan perbuatan maksiat yang dibuat atau perbuatan bid'ah yang dibuat, ya. Maka bila kita bantu dia, maka dia akan sedar diri dan kembali ke pangkal jalan. Maka Syekh Al-Albani kata jika tidak demikian, maknanya kalau kita bantu dia tetapi, ya, terus menggalakkan dia atau terus membuatkan dia lalai dalam maksiat, lalai dalam bid'ah yang dibuat, maka jangan bagi, ya. Ini kerana kalau begitu, kalau demikian, kita bagi dia zakat dan dia terus bergelumang dalam maksiat, kita bagi dia zakat tetapi dia terus bergelumang dalam bid'ah, maka itu dia ada syubhat seolah-olah kita menggalakkan dia. Kita menggalakkan dia buat maksiat, minum arak, dia berjudi. Kita menggalakkan dia untuk terus berzina, na'udzubillah. Atau kita menggalakkan dia supaya terus, ya, membuat hal-hal bid'ah dia, dengan segala macam lah, puja kubur, puja orang yang mati, ya, dan seumpamanya, ya. Baik, kemudian kita lihat permasalahan berikutnya. Sedekah kepada kaum kerabat yang memusuhi kita, maknanya berlaku perselisihan antara kita dengan sedara mara kita, sejauh mana kita tuntutan kita memberi sedekah atau zakat. Adanya sebuah hadis Nabi SAW di bawah tu, inna afdhalas sadaqah as-sadaqatu ala dhi ar-rahim
Al-Kashih. Sesungguhnya sedekah yang paling afdal ialah sedekah yang diberikan kepada kaum kerabat yang memusuhi. Ya, yang memusuhi. Perhatikan perkataan yang memusuhi. Jangan keliru, bukan yang dimusuhi. Ya, yang memusuhi maknanya dia yang memusuhi kita, bukan kita memusuhi dia. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang diberi kepada kaum kerabat yang memusuhi. Kenapa? Kerana jelas itu akan meredakan keadaan sedikit sebanyak. Itu akan membuatkan dia merasa apa, lunak dengan kita. Bila kita bagi dia sedekah tanpa, tak syarat untuk kita kata ini sedekah, kita bagi sahaja asalkan niat kita ialah untuk sedekah atau niat kita itu zakat, maka dengan pemberian kita itu sedikit sebanyak akan melunakkan. Waalaikumsalam. Akan melunakkan hati dia, ya, untuk berdamai, untuk berbaik-baik semula dengan kita. Lihat bagaimana sikap atau apa, pendirian syarak supaya seseorang itu sentiasa mengajak kepada perdamaian dan bukan permusuhan. Hatta dengan orang kafir. Lihat, kita dengan hatta dengan orang kafir, sebenarnya permusuhan itu bukan kerana kita nak memusuhi mereka. Bahkan kita dengan orang kafir, kita nak mengajak mereka kepada Islam. Kita nak mengajak supaya mereka berdamai. Bukan kita nak memerangi mereka sangat. Itu bukan matlamat kita. Bahkan matlamat kita adalah kepada perdamaian. Matlamat kita adalah untuk kita bersatu dan bersama. Ya. Maka kita menyuruh mereka kepada Islam, menyuruh mereka kepada perdamaian, paling tidak pun dengan jizyah, membayar jizyah. Hanya sahaja kalau mereka berdegil, baru kita ya memerangi mereka. Maka demikian juga dalam pertelingkahan dalam ahli keluarga, nak mengatakan bahawa kita hendaklah sentiasa mengajak kepada perdamaian. Dan saya tahu ini kadang-kadang menuntut kepada kesabaran dan keteguhan, kerana dalam perbalahan, pertikaian, dia melibatkan ya hawa nafsu, melibatkan emosi, perasaan, yang mana lumrahnya emosi dan perasaan didorong oleh apa? Ya, emosi dan perasaan sentiasa didorong oleh hawa nafsu dan syaitan. Dualah. Ya, emosi dan perasaan sentiasa didorong ya, atau kebiasaannya didorong oleh hawa nafsu dan syaitan. Hawa nafsu dan syaitan, dia mendorong kita kepada apa? Mendorong kita kepada kejahatan. Dan antara bentuk kejahatan ialah untuk kita memutuskan silaturahim. Memutuskan silaturahim adalah di antara matlamat syaitan. Dia matlamat syaitan. Syaitannya dia punya apa dipanggil? Target. Barakallahu fi. Atau dipanggil ialah target. Ya. Yeah. Pencapaian. Apa dipanggil dalam syarikat-syarikat dia ada dia punya KPI. Yang tu nak sebut tu. Dia ada KPI dia. Syaitan dia ada KPI. Dia ada dia punya key performance index. Ya, indicator. Dia punya laras pencapaian dia. Maka kalau dia dapat memutuskan silaturahim, maka itu adalah satu big achievement, satu kejayaan yang besar bagi dia. Kalau dia dapat membuatkan suami isteri sampai bercerai, berbalah, bertikai, bergaduh sampai bercerai, itu satu pencapaian yang baik bagi dia. Dan kemuncak pencapaian puncak kecapaian syaitan ialah apa? Syirik dan kufur. Ya. Maka ini kita sebagai seorang Muslim dan seorang yang berkefahaman, kita hendaklah menyedari perkara-perkara ini.
tak dinafikan bahawa kita manusia, kita ni bersifat lemah dan jiwa kita sentiasa lemah, ya. Maka dalam berdepan dengan situasi seperti ini, hanya sahaja orang yang mempunyai kefahaman yang tinggi dan mempunyai ketahanan yang tinggi, dia akan mampu untuk menangani situasi tersebut dengan kewarasan, dengan keimanan dan ketakwaan. Rata-rata orang dia akan tewas, ya. Rata-rata orang, alah, kalau bergaduhlah, dalam bergaduh, alah, kau tak nak bagi salam, aku lagi tak nak bagi salam, kan? Alah, kau tak nak tegur aku, aku lagi tak nak tegur kau. Oh, kau ingat kau mungkin muka masam je yang hebat, aku lagi tak nak senyum kat kau. Kau ingat kau tak nak datang ziarah aku, aku lagi tak ingin nak ziarah kau. Maka ini lumrah kita dengar, ya. Tetapi ini adalah sikap orang yang apa? Sikap orang yang ikut hawa nafsu, sikap orang yang lemah iman, lemah ketakwaan, ya. Maka orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang ada ketakwaan dan ketahanan yang tinggi adalah orang yang dapat mengatasi hawa nafsu dan bisikan syaitan yang nak yang sedaya upaya nak menyuruh dia supaya dia memutuskan silaturahim. Maka dia sedaya upaya, seorang mukmin yang bertakwa adalah dia yang sedaya upaya nak menjaga hubungan silaturahim. Dan ini saya tahu ini adalah satu cabaran, ya. Lagi-lagi pandangan saya lah, harap saya salah lah. Lagi-lagi kalau kaum perempuan, kaum perempuan dia kalau dalam bab bergaduh kadang-kadang dia lagi ikut emosi. Lagi kalau dalam keluarga, dalam kaum keluarga berlaku pertikaian, kadang-kadang dia memang akan terdorong dengan emosi dan dia lebih ke arah itu, lebih ke arah untuk terus bergaduh dan terus bertikai. Dan hanya mereka yang mempunyai kefahaman dan ketahanan dan kesedaran yang tinggi yang akan sedaya upaya berbaik-baik. Sebab itu dalam hadis, ya, apabila dua orang bertemu, kata Nabi, siapa yang lebih mulia berbanding pihak satu lagi? Kata Nabi, aulahuma bisalam. Orang yang mendahulukan salam, dia yang lebih mulia, dia yang lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah. Kita lihat, dua orang bertemu, apabila dua orang bertemu, antara dua orang ni mana yang lebih hebat, ya? Kata Nabi SAW, orang yang mendahulukan salam, ya? Di sini persoalan, apabila dua orang bertemu, Nabi kata orang yang memulakan salam dia lebih mulia, dia lebih afdal. Demikian juga kalau dua orang yang berbalah, ya, ini dalam keadaan biasa, ya, kita di luar sana, ya, kita bertemu tersempat dengan orang. Siapa yang lebih mulia? Orang yang lebih mulia adalah orang yang memulakan salam. Apatah lagi dalam kita bertembung dengan orang yang kita ada friction, kita ada perseteruan, kita ada salah faham dengan dia. Kaedahnya sama. Kita bertemu dengan orang yang kita ada salah faham dengan dia, siapa yang memulakan salam, dia yang lebih mulia. Waalaikumsalam. Dia yang lebih mulia dan dia yang lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan lupa, biasa kalau dalam salah faham, semua menganggap diri dia lebih, semua menganggap bahawa dia yang betul. Jarang kita dalam salah faham dua-dua bergaduh tetapi dua-dua rasa bersalah atau dua-dua merasa bahawa dia yang salah. Kalau dah rasa salah, kenapa bergaduh lagi, kan? Biasa kalau dua-dua ada pergaduhan salah faham, dua-dua menganggap diri dia betul dan dia yang lebih mulia dan dia lah yang lebih baik berbanding lawan dia. Tetapi kata Nabi, bila dua orang bertemu, orang yang memulakan salam itu lebih mulia. Persoalan, kenapa Nabi mengatakan begitu? Barangkali dia lebih tua, barangkali dia lebih berkedudukan, barangkali dia lebih berilmu dan sebagainya. Tetapi kata Nabi, orang yang mulakan salam dia yang lebih mulia.
Kenapa begitu? Ada jawapan? Barakallahu fiik. Terus straight to the point, eh? Kerana bila kita mulakan salam, itu tanda kita tawadhu'. Satu, tanda kita merendah diri. Kita merendah diri kepada soalan, clarification. Kita tawadhu', kita rendah diri kepada siapa? Kepada dia. Ini musuh ketat kita ni. Aku nak rendah diri kat dia. Kau macam mana? Tawadhu' diri kepada Allah. Macam mana pula tawadhu' diri kepada Allah dengan kita memberi salam kepada dia? Ini sekadar clarification. Kita, sebab kita melaksanakan perintah Nabi dalam hadis tadi tu, kita nak bagi salam. Barangkali mungkin dia orang yang kita benci, dan benci tu boleh jadi dengan sebab yang syar'i atau tidak. Ya, kita benci kerana dia ahli maksiat barangkali. Kita benci dia. Tetapi tetap kita memberi salam kerana kita mendahulukan perintah Nabi SAW. Maka yang pertama itu kerana kita menjadi lebih mulia daripada dia, kerana kita bersikap tawadhu', merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalankan perintah Nabi SAW. Kemudian ada yang kedua ni, tak kurang. Tidak sombong. Ya. Tawadhu' bukan berkait dengan sombong ke? Bolehlah. Okey. Okey, kalau macam tu ada ketigalah. Menunjukkan bahawa kita tak sombong, tak takabur, ya. Sebab kita nak mengeratkan silaturahim. Ha, ini dia. Sebab ini tuntutan syarak. Syarak kalau kita lihat, dia hukum hakam syarak dia synchronize, dia saling harmoni. Tak kira dalam apa juga bab. Ya, dalam hubungan kita dengan sesama saudara muslim, demikian juga dalam kita memberi salam. Kita lihat syarak itu sentiasa menuju ke hala tuju yang sama. Antaranya ialah apa? Kita mengelakkan silaturahim dan kita menjauhi daripada perbalahan dan perselisihan. Ya, sedaya upaya. Walaupun dia tetap akan wujud, tetap akan ada. Tapi sentiasa usaha tertuju kepada kita kurangkan perselisihan. Kita mengajak kepada perdamaian. Memberi salam adalah seruan kepada perdamaian. Memberi salam adalah seruan kepada perdamaian. Sebab apa ucapan salam tu? Assalamualaikum. Kesejahteraan ke atas engkau. Maknanya I come in peace. Itu kalau orang putih katalah, I come in peace. Aku tak nak gaduh. Ya. Aku tak nak berselisih. Kita nak berdamai, kita nak mengajak kepada kesejahteraan. Ada yang nak bertanya tadi? Rohim tu adakah spesifik untuk kerabat? Rohim bukan untuk sibuk. Ya dan tidak. Macam mana? Adakah hubungan silaturahim maknanya kita mengeratkan hubungan antara ahli keluarga kita sahaja? Silaturahim dia boleh kita faham dalam konteks yang khusus dan konteks yang umum. Hubungan silaturahim, yakni sesama keluarga kita, ini memang hendaklah diutamakan kerana memang mereka ini adalah ahli keluarga kita, sesama adik-beradik, sesama sepupu, sepapat, ya, hubungan antara ibu bapa dengan anak, ini semua hubungan silaturahim yang hendaklah didahulukan kerana mereka ini dikira sebagai ahli keluarga kita yang terdekat. Susah, senang, kita dengan dia, kita dengan mereka. Keadaan bahagia dan dalam keadaan terdesak, kita bersama mereka. Mereka inilah yang akan membantu kita dan kita yang akan membantu mereka, ya. Dalam suasana suka dan duka, maka hubungan silaturahim dengan mereka hendaklah didahulukan. Tetapi juga termasuk dalam erti silaturahim ialah dengan sesama saudara muslim kita. Mereka juga saudara kita, tetapi saudara seagama, ya. Bahkan jangan lupa, dalam keadaan saudara muslim kita dengan saudara pertalian darah kita tetapi dia kafir, ada dua orang, seorang muslim tetapi orang jauh, tak ada hubungan dengan kita. Kemudian ada seorang yang kedua, orang kafir tetapi dia ada
pertalian darah dengan kita. Ternyata bahawa sedara Muslim itu lebih dekat dengan kita. Ya? Boleh faham? Ya? Apatah lagi kalau kita ada pertalian darah dengan dia dan dia sedara seagama dengan kita, maka orang inilah yang paling dekat dengan kita, ya, ahli keluarga kita yang Muslim. Maka ini semua termasuk dalam tuntutan atau erti menjaga silaturahim dengan keluarga yang terdekat dan dengan sesama sedara Muslim. Kembali kepada mereka datang daripada rahim yang sama, ya, akhirnya semua datang daripada Adam alaihissalam. Barakallahu fiik. Baik, kemudian lihat nombor 10. Sedekah kepada kerabat, nombor 11. Sedekah kepada jiran tetangga, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazal Jibril yusini bil jar." Jibril alaihissalam senantiasa mewasiatkan atau mewasiatkan, atau kita kata wasiat ni apa artinya? Boleh faham apa artinya wasiat? Pesan. Kalau dalam bahasa Melayu wasiat ni boleh dengan makna pesan juga. Boleh juga kan? Okey. Kalau macam tu bolehlah. Yang penting jangan kita keliru. Mewasiatkan di sini tak semestinya maknanya selepas kita mati. Ya, wasiat kat sini maknanya berpesan lah. Jibril senantiasa berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada jiran tetangga sehingga aku mengira bahawa dia akan memberikannya bahagian daripada harta pusaka aku. Yakni Jibril terus berpesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berbuat baik dengan jiran tetangga baginda. Sehingga Nabi Muhammad menyangka bahawa jiran tetangga dia akan mewarisi dia. Ya. Sedangkan mereka bukan ahli keluarga baginda. Tetapi kerana Jibril terus berpesan supaya menjaga hubungan baiknya dengan jiran tetangga. Maka jiran tetangga juga hendaklah kita utamakan dalam memberi zakat, dalam kita memberi sedekah. Baik. Saya kira bahawa ini semua benda-benda ni kita kena ambil maklum lah, ya, dalam bab zakat lah, dalam bab zakat dan sedekah secara khasnya. Kita kena ambil maklum tentang perkara ni, bahawa hendaklah didahulukan kaum kerabat yang terdekat dengan kita, kemudian jiran tetangga kita. Demikian juga dalam ibadah korban yang akan datang tak lama lagi, ya. Ada yang bertanya, boleh tak nak buat ibadah korban dekat negara entah mana-mana? Jauhnya kaum kerabat engkau. Jauhnya jiran tetangga engkau. Sampai kat negeri Cina je. Ustaz, aku tak ikhlas sebab yang negara lain tu murah. Lebih murah Malaysia. Salah satu. Jadi ini nak buat korban ke nak buat gym, nak program jimat cermat. Jelas di situ tujuan dia pun, niat dia pun dah menyalahi. Ya. Yeah? Kita dalam urusan berkorban perlu berkorban. Tetapi dia nak berkorban dengan berjimat cermat. Dia berkorban tak kena dengan jimat cermat, tahu tak? Berkorban kan maknanya kita, apa artinya berkorban? Melakukan ibadah korban perlu kepada pengorbanan, kan? Boleh faham? Dia semua datang daripada kata dasar yang sama, korban. Korban apa artinya? Berkorban. Tak ada pada diri kita hilang. Tak ada pada diri kita apa? Menjadi hilang, misalnya mengorbankan buku, uang. Jangan bagi contoh. Nak bagi apa artinya korban tu? Korban maknanya kita mengorbankan sesuatu yang kita sayang, kan? Iaitu di sini ialah harta kita, maknanya kita belanjakan harta kita. Kita keluarkan dalam keadaan kita perlu kepadanya. Itu ertinya pengorbanan, ya. Tetapi bila kita nak berkorban tetapi dengan kita nak berjimat,
dia tak kena. Dia ber, dia bertentangan. Alasan itu okey, boleh diterima dan dalam masa yang sama boleh diperkira-kira, diperhalusi sejauh mana betul tak betul, ya. Yeah. Tetapi dalam masa yang sama tidak menafikan tuntutan untuk kita mengutamakan ahli keluarga kita dengan jiran tetangga kita yang barangkali mereka juga termasuk dalam kalangan orang yang memerlukan. Ya. Yeah. Bahkan boleh sahaja mudarat daripada perbuatan kita melakukan ibadah korban di negeri lain, di negeri yang jauh, lebih besar apabila jiran tetangga, andai kata ahli keluarga kita tahu, andai kata jiran tetangga kita tahu, ya, yeah? Tuan-tuan, bayangkan kita buat ibadah korban, ahli keluarga tahu, jiran tetangga tahu, kemudian tak semena-mena mereka melihat daging korban itu dibawa ke tempat lain. Daripada jiran tetangga, jiran tetangga tunggu je, tapi tak semena-mena daging korban itu diberi kepada orang kampung sebelah. Tentu dia akan terasa, ya, tentu dia akan merasa kempunan, akan merasa bahawa dia, ya, tidak dilayan dengan baik, ya, tidak di, tidak dihargai. Maka walau apa pun kita kata, ini kita kena ambil kira, ambil perlu bertindak bijaksana, ya. Maka hendaklah kita mendahulukan ahli keluarga yang terdekat dengan kita, ya, dan juga jiran tetangga kita. Kalau ini dapat kita cover, cover apa? Kalau kita, ini dapat kita cover, baru kita lihat orang yang jauh, ya. Tetapi terus kita tengok orang yang jauh semata-mata kerana nak berjimat-jimat, saya kira ini, ini tak tepat, ya. Ini salah, menyalahi ketetapan syarak, ya. Baik, apakah disyariatkan memperdagangkan harta anak yatim? Maksud di sini ialah, adakah disyariatkan kita meniagakan atau apa, melaburkan harta anak yatim? Perhatikan, anak yatim dia bukan asnaf. Anak yatim tidak termasuk dalam asnaf. Betul atau tidak? Ya, jangan keliru. Sering kalau orang kata beri zakat kepada anak yatim, itu kadang-kadang perkataan itu sendiri saja tak tepat kadang-kadang. Ya. Beri setep, kena tambah. Setepatnya kita kata beri zakat kepada anak yatim yang miskin. Baru betul. Kalau beri zakat kepada anak yatim, timbul pertanyaan, persoalan. Anak yatim ni miskin ke kaya? Kalau kaya, tak boleh. Ya. Baik. Itu satu perkara. Jadi tajuk kita di sini ialah, apakah disyariatkan memperdagangkan harta anak yatim? Harta anak yatim di sini secara amlah. Anak yatim ayah dia meninggal dunia, lalu mereka mewarisi harta ayah mereka. Jadi mereka ada harta, anak yatim tu ada harta. Tetapi seperti mana yang ditetapkan oleh syarak, harta anak yatim itu akan dijaga oleh penjaga anak yatim itu. Tidak diberi kepada anak yatim itu kerana mereka masih kecil dan mereka tak tahu nak urus harta mereka. Maka untuk maslahat anak yatim itu, harta mereka dijaga. Di sini persoalan, boleh tak harta anak yatim itu dilaburkan untuk menjana pendapatan, untuk kembangkan harta tu, untuk tambahkan harta tu, ya? Yeah? Ada sebuah hadis, tetapi dihukumkan dhaif, yang berbunyi, perdagangkanlah harta anak yatim kerana agar hartanya tidak dimakan zakat. Tapi ini hadis dhaif lah, ya? Yeah? Menyuruh supaya memperdagangkan harta anak yatim supaya tidak dimakan zakat. Sebab kalau dibiarkan, dibiarkan sahaja harta anak yatim tu, setiap tahun kena keluarkan zakat, lama-lama kuranglah. Itu maksud hadis ni. Tetapi dia hadis daif. Maka kita lihat,
Penulis kata, saya bertanya kepada guru kami Al-Albani rahimahullah tentang memperdagangkan atau melaburkan harta anak yatim. Beliau rahimahullah berkata, jika seseorang yakin akan memperoleh keuntungan, maka hal itu tidak mengapa, tidak mengapa dilakukan. Kena yakin memperoleh keuntungan. Ada penjaga anak yatim, dijaga harta anak yatim tersebut, maka dia memegang amanah untuk menjaga. Sebagai pemegang amanah, tentulah dia apa tindak tanduk segala keputusan yang diambil adalah untuk maslahat harta anak yatim tersebut. Maka tak bolehlah dia menggunakan harta anak yatim tersebut dalam sesuatu yang memberi mudarat kepada anak yatim itu. Ya, dengan dia mempertaruhkan harta anak yatim tu yang boleh membawa kerugian kepada anak yatim tersebut. Itu jelas satu tindakan yang tidak bijak, satu tindakan yang tidak wajar. Tetapi sekiranya dia mengambil satu tindakan yang mana akan memberi manfaat kepada anak yatim itu, iaitu dengan dia melaburkan duit harta anak yatim tersebut dalam satu pelaburan yang menguntungkan, maka itu yang kata Syekh Albani boleh. Boleh dia melaburkan dengan syarat dia yakin akan menjana keuntungan. Dengan kata lain, pelaburan ni kita maklum bahawa bukan semua pelaburan menguntungkan. Ya, ada pelaburan yang berisiko. Ada pelaburan Pak Pandi. Pak Pandi. Maka pelaburan yang ada risiko, pelaburan yang apa? Pelaburan Pak Pandi ni apa? Scam. Ya? Scam. Ini tak boleh lah. Bahkan haram. Kerana dia jelas akan memudaratkan harta anak yatim tu. Bila mereka besar, mereka tuntut harta mereka tak semena-mena, daripada banyak jadi dah tinggal sikit je. Kenapa? Kerana rugi dalam pelaburan. Itu jelas satu perbuatan yang tak wajar lah. Tetapi kalau pelaburan yang menguntungkan, maka itu dibolehkan. Kemudian ada di bawah tu, dalam jawapan yang lain terhadap pertanyaan yang sama, Syekh Al-Albani berkata, jika mereka menjamin akan mengembalikan, mengganti harta itu sekiranya tertimpa kerugian, maka hal itu boleh. Maknanya penjaga itu dia memberi jaminan kalau dia laburkan harta tu, jika ada kerugian dia akan bayar balik, dia akan bayar ganti rugi, maka itu boleh. Tetapi kalau dilabur kemudian rugi dan dia akan lepas tangan, itu tak boleh. Ya, lebih baik jangan labur. Lebih baik biarkan je harta tu untuk diwarisi, untuk diambil oleh anak yatim tu apabila mereka besar. Baik, menggunakan hutang, menggugurkan hutang dengan zakat. Menggugurkan hutang dengan zakat. Kita, ada orang berhutang dengan kita, ya. Kemudian kita ada harta dan harta kita tu ada kena keluarkan zakat. Lalu daripada kita nak bayar keluarkan zakat kita, orang yang berhutang dengan kita, kita gugurkan hutang mereka dengan atas alasan bahawa itulah zakat kita. Boleh faham? Boleh, ya? Baik, Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', kitabnya, dia mengatakan Imam An-Nawawi dikenali sebagai imam dikenali sebagai Asy-Syafi'i yang kedua. Imam Syafi'i kedua. Maknanya Imam An-Nawawi seorang ulama yang disegani dalam mazhab Syafi'i. Dia dikira sebagai Imam Syafi'i yang kedua. Jadi kata-kata dia tu ada nilai, ya. Dia kata, jika seseorang yang miskin menanggung suatu hutang, kemudian pemilik harta
ingin menjadikan hutang itu sebagai zakat hartanya, seraya berkata, aku menjadikan hutang ini sebagai zakat hartaku. Dalam hal ini ada dua pendapat, kata Imam An-Nawawi. Pendapat yang paling sahih menyebutkan bahawa zakatnya tidak sah. Gariskan. Pendapat yang sahih tidak sah. Ini merupakan mazhab Imam Ahmad dan juga Abu Hanifah. Zakat merupakan kewajipan yang dibebankan ke atas pemilik harta. Dan kewajipan ini baru dikira tergugur jika diberikan secara tunai. Ya. Gariskan, diberi secara tunai. Ini alasanlah, alasan kenapa perbuatan tersebut dikira tak sah. Ya, tak sah. Zakat dia tidak dikira tertunai dengan dia hanya menggugurkan hutang tanpa dikeluarkan zakat itu secara tunai. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyebutkan bahawa zakatnya sah. Ya, pendapat kedua kata zakatnya sah. Dan ini adalah mazhab Imam Al-Hasan Al-Basri dan Atta. Sebab kalaulah orang itu membayar zakat secara tunai lalu dia mengambilnya kembali sebagai tebusan hutang, maka hal itu dibolehkan. Maknanya andai kata saya bagi hutang, ya, dan ada orang berhutang dengan saya, saya kena keluarkan zakat. Maka saya keluarkan zakat kepada orang yang berhutang dengan saya. Andai kata orang yang berhutang tu bayar kembali kepada saya sebagai bayaran hutang dia daripada saya, maka itu dibolehkan. Maka dia kata, kita short circuit lah. Kita, daripada aku bayar, dia ambil balik, aku gugurkan je lah. Ya, yeah? Boleh faham? Ada yang tak faham? Ya, yeah? Maka ini alasan pendapat yang kedua. Dia kerana dia kata ini dikira sebagai tahsil hasil. Daripada kita nak melalui proses dia kena keluarkan duit, lepas tu orang tu bayar balik, orang yang berhutang tu bayar balik kat dia untuk nak tebus hutang dia. Lebih baik dia gugurkan sahaja hutang tu sebagai zakat dia. Ya. Yeah? Ini alasan pendapat yang kedua. Baik, yang mana yang rajih? Mana rajih? Boleh atau tidak pendapat yang pertama ke yang kedua? Boleh ke tak boleh? Baik. Tak apa, ini pagi-pagi lagi ni kan. Okey, analoginya jika seseorang memiliki beberapa dirham yang dititipkan maknanya disimpan kepada orang lain. Lalu wang simpanan tersebut, titipan ni maknanya simpanan tersebut, ia dijadikan sebagai zakat hartanya, maka zakat tersebut sah. Sama ada ia telah menerima kembali simpanannya itu ataupun tidak. Menurut saya, ini penulis, tidak benar menyamakan antara dirham yang disimpan dengan hutang. Kerana hukum asal harta titipan, harta simpanan adalah ia boleh diperoleh kembali. Sebab orang tu hanya simpan. Maknanya kita boleh ambil balik harta yang kita simpan itu bila-bila. Sedangkan untuk hutang, ada kalanya ia boleh dilunasi dan ada kalanya tidak. Yang tampak, yang zahir bagiku ialah jika dia yakin hutang itu boleh dilunaskan, maka hutang tersebut boleh dijadikan sebagai zakat. Jika tidak demikian, maka tidak boleh. Ini pandangan penulis. Maknanya dia kata bergantung dalam dua pendapat tadi, sama ada hutang itu boleh dijadikan sebagai zakat atau tidak, bergantung. Bergantung kepada apa? Bergantung kepada sejauh mana kemampuan orang tersebut untuk membayar kembali hutang itu.
Kalau orang tu ada duit, dia boleh melangsaikan hutang tu, maka boleh sahaja kita kata, kau tak payah bayarlah. Itu zakat harku. Boleh faham? Kerana apa? Kerana orang tu memang boleh bayar hutang tu. Maknanya kalau kita kata, boleh bayar balik hutang tak? Dia akan bayar. Lalu, apa yang dibayar kepada kita, kita kata, ini zakat aku, bagi balik. Daripada kita nak melalui proses ambil dan bagi balik, baik kita gugurkan saja. Kau tak payah bayar hutang lah. Itu zakat aku. Maka penulis kata bergantung. Kalau orang tu boleh bayar balik hutang, lalu dengan bayaran hutang tu kita jadikan sebagai zakat, maka boleh sahaja kita gugurkan hutang kita daripada orang itu sebagai zakat kita. Tetapi kalau orang tu tak mampu untuk nak bayar zakat, tak mampu untuk bayar kembali hutang kita, maka kita tak boleh nak gugurkan hutangnya sebagai zakat kerana duitnya tak ada. Boleh faham? Kerana duit tu tak ada. Macam mana nak kita gugurkan sesuatu yang tak ada? Boleh faham? Boleh faham ke saya seorang je yang cerita ni? Ya, lain semua dah sampai ke planet Mars, ke planet Mushtari, dah mana. Boleh ya? Okey. Baik, kita lihat surat 123 atas sekali sebelum nombor 14. Kata penulis, aku pernah bertanya kepada guru kami Al-Albani rahimahullah tentang seseorang yang memiliki piutang kepada orang lain yang kesusahan membayar hutangnya. Seseorang yang mempunyai ada orang lain berpinjam daripada dia, berhutang dengan dia. Adakah dia boleh mengatakan kepada orang itu, orang yang berhutang dengan dia, hutang itu adalah zakat hartaku? Maknanya kau tak payah bayar hutang aku itu. Anggaplah dia zakat. Syekh Al-Albani menjawab, zakatnya sah jika dia memberitahu hal itu kepadanya dan orang yang berhutang itu menerimanya. Namun jika berlaku untuk hutang yang namun tidak berlaku untuk hutang yang diyakini tidak akan dilunasi. Maknanya ada ini penjelasan lanjut lah, sama seperti yang kita sebut tadi itulah. Pertamanya Syekh Al-Albani kata zakatnya sah, maknanya boleh dia gugurkan hutang orang itu sebagai zakatnya jika dia memberitahu hal itu kepada orang itu. Supaya perhatikan, contohnya ada orang berhutang dengan saya, kemudian saya kena bayar zakat dan orang ini dikira sebagai layak untuk menerima zakat saya, tapi daripada saya keluarkan harta zakat saya bagi kat dia, saya kata saya mengatakan kepada orang yang berhutang dengan saya tadi tu, engkau tak payah bayar zakat, engkau tak payah bayar balik hutang itu, itu zakat aku. Jadi Syekh Al-Albani kata kena bagi tahu kau orang itu, engkau tak bayar-bayar kerana itu zakat daripada saya. Kenapa kita kena, Syekh Al-Albani kata kita kena bagi tahu kau orang itu tak payah bayar kerana itu zakat? Kenapa? Supaya orang itu tidak merasa terhutang budi. Bukan terhutang budi, ada kata lain. Supaya orang itu faham bahawa hutang itu telah digugurkan atas suatu kewajipan syar'i, bukan semata-mata untuk nak hadiah ke, bukan atas alasan hadiah lah dan seumpamanya. Boleh jadi, boleh sahaja kita gugurkan hutang itu sebagai hadiah. Tak apalah, kau tak bayar-bayarlah, itu hadiah. Beza kalau kita kata kau tak bayar-bayar, itu zakat, itu zakat saya, dengan kalau kita kata kau tak bayar-bayar, itu hadiah. Beza tak? Beza. Apa beza ni?
zakat tu bukan syariah. Sekali lagi. Zakat tu ibadah. Zakat itu adalah satu benda yang wajib kita keluarkan. Okey, hadiah? Sunat. Sunat. Saya ingat jawapan tu tergantung sikit. Kalau kita kata itu zakat, maka orang itu tidak akan merasa beban. Beban apa? Beban kalau itu hadiah. Kalau hadiah, paling kurangnya dia kena balaslah hadiah dengan hadiah. Kan? Kalau orang bagi kita hadiah, akhlak baiknya ialah kita bagi hadiah balik. Tetapi kalau orang tu dah tahu itu zakat, maka dia terkuranglah rasa beban berhutang budi dan seumpamanya. Ya? Masa bila tu sebab untuk nak menyatakan sedemikian tu, adakah masa permulaan kita dah bagi hutang pada orang tu ataupun bila tempoh masa? Kalau dah permulaan itu dah tak jadi bagi hutang, itu bagi zakat. Ini apabila orang berhutang kemudian, dan itu hutang, hutang dengan zakat lain. Kita bagi dia hutang, hutang maknanya pinjaman. Pinjaman dengan zakat lain. Jadi kita ada zakat, kita ada sedekah, kita ada hadiah, kita ada pinjaman, kita ada sewa. Ini semua muamalah-muamalah yang berbeza. Jadi kita bagi kat orang ni apa? Pinjaman. Ya. Dan pinjaman ni ialah, okey, kita bagi dia pinjaman. Tetapi kita pula tiba masa kemudian selepas setahun kurang lebih kita kena keluarkan zakat. Maka orang yang berhutang ni, kita kata kat dia, kau tak payah bayar balik, itu zakat saya kepada awak. Ya. Apabila kemudianlah, apabila zakat tu jadi wajib atas kita. Ya. Baik, kita ambil satu lagi. Perkara yang ke-14, menyalurkan zakat keluar daerah. Tidak diragukan lagi bahawa pada asalnya dan yang paling afdal adalah menyalurkan zakat di dalam negeri sendiri. Afdal menyalurkan zakat dalam negeri sendiri. Maka kembali kepada isu tentang nak berkorban di Myanmar, di mana-mana negara yang lain, jawapannya ialah yang afdal ialah dahulukan zakat di negeri sendiri. Berdasarkan hadis Nabi SAW, beritahukan kepada mereka bahawa mereka wajib membayar zakat yang diambil daripada orang kaya di antara mereka lalu diberikan kepada orang miskin mereka. Mana petunjuk dalil? Mereka. Mereka, ya, perkataan miskin mereka. Lalu diberi kepada orang miskin mereka. Maknanya orang miskin daripada kalangan penduduk tempatan, penduduk di negeri tersebut. Ya. Maka jangan diberi kepada, diambil daripada orang kaya mereka lalu diberi kepada orang miskin yang tinggal jauh. Nabi tak kata macam tu. Nabi kata dan beri kepada orang miskin dalam kalangan komuniti yang diambil harta zakat itu. Ya. Maka kenapa begitu? Kenapa? Kenapa zakat ialah kita ambil daripada orang kaya dalam sebuah komuniti? Ialah zakat dibayar oleh orang kaya dan diberi kepada komuniti negara, komuniti dibayar kepada orang miskin dalam komuniti itu juga. Kenapa? Orang miskin bantu orang kaya, orang kaya. Orang miskin, orang miskin dialah yang bantu orang kaya tu jadi kaya. Menarik juga. Tapi tu deep sangatlah. Kalau dia boleh bantu, kenapa dia tak bantu diri sendiri? Ini melalui bisnes ke apa, dia yang support kan. Okay, ada jawapan lain? Tu deep sangat. Orang miskin tu tak rasa nyeri hati. Ya, ini kita kata, ini dikata keindahan Islam untuk menjaga keharmonian dan kasih sayang dalam masyarakat, semua masyarakat Islam tu, di mana orang kaya dan miskin hidup dalam suasana harmoni. Ini sangat penting.
Dan kalau kita lihat sistem orang kafir sekarang ni, kita ada sistem sosialis, kita ada sistem kapitalis, sistem komunis. Ini semua bertentangan dengan syarak Islam. Kalau kita lihat, kalau kita lihat sistem sosialis, sistem komunis, dia lebih mendahulukan orang miskin, orang kebanyakan, masyarakat kebanyakan, dan menekan orang kaya. Itu sistem sosialis, sistem apa, komunis. Sebab tu kita lihat dalam sistem sosialis, bila sampai ke satu tahap, masyarakat merasa bahawa ya, mereka tidak diperlakukan dengan adil, ya, kita lihat bagaimana mereka melahirkan kemarahan mereka, ya, kepada orang kaya. Itu yang bila kita lihat demonstrasi, dipecahkan barang apa? Dipecahkan apa? Dipecahkan rumah sendiri? Tak, dipecahkan gudang-gudang perniagaan golongan-golongan kapitalis. Ya. Maka jelas di situ, ya, ini adalah masyarakat yang ada tak harmoni dengan orang-orang kaya mereka. Dan ini adalah satu suasana yang tak sihat. Kalau antara orang kaya dengan orang miskin ada suasana yang tak sihat, maka ini tak bagus untuk masyarakat tersebut. Ya. Betapa perlunya menjaga keharmonian antara setiap lapisan masyarakat. Ya. Yang kaya dengan orang miskin, yang jahil dengan orang yang berilmu, semua kena ada keharmonian. Maka dalam Islam kita lihat orang kaya, mereka nak jadi kaya, adakah itu satu kesalahan? Dalam sistem sosialis dan komunis, itu satu kesalahan. Kau tak patut jadi kaya, mesti kau rasuah ni. Ada pula macam tu. Ini dia, dalam sistem komunis, dia selalu menanamkan sikap sangka buruk dengan orang kaya. Oh, orang kaya ni tamak, orang kaya ni gila kuasa, orang kaya ni menindas. Sedangkan realitinya tak semestinya begitu. Ya, boleh je orang kaya jadi kaya dengan cara yang betul. Ya. Orang kapitalis pula, dalam sistem kapitalis di mana harta itu terkumpul pada orang-orang individu-individu tertentu saja, syarikat-syarikat tertentu saja, itu kapitalis. Mereka pula mengambil kesempatan atas orang miskin untuk terus menindas mereka supaya mereka jangan jadi kaya seperti mereka. Nanti diambil harta kita pula. Maka ini semua suasana yang tidak sihat. Maka dalam Islam, orang tu kalau nak jadi kaya, tak ada masalah, asalkan dengan cara yang halal dan sihat. Orang miskin pula jangan merasa iri hati dengan orang kaya. Rizki telah diagihkan oleh Allah, masing-masing mendapat apa yang telah dibahagikan oleh Allah. Tetapi untuk nak mengekalkan keharmonian, kita lihat ya, orang kaya membantu orang miskin dengan memberi zakat, memberi sedekah, ya, kepada mereka. Ini sangat penting untuk menjaga keharmonian. Sebab tu bila ada isu nak bagi zakat kepada luar negara, timbul persoalan, adakah penduduk negara di tempat tersebut sudah senang, sudah semua dah memang kaya-kaya? Realitinya tidak. Kalau kita lihat dalam masalah isu sembelih korban, adakah semua masyarakat Islam, masyarakat di negara kita semua buat sembelih korban? Semua sembelih korban. Siapa yang sembelih, dia kira ada berharta lah, dia mampu untuk nak sembelih. Tetapi kita lihat di sekeliling kita, adakah semua orang sembelih? Bahkan yang sembelih tu sangat sedikit jumlah dia, ya, berbanding dengan orang yang tak sembelih. Maka ini persoalan. Kenapa kita buat korban lalu kita nak bagi ke orang negara lain? Oh, orang sana susah. Habis di negara sendiri tak susah. Ini orang yang tak sembelih ni kenapa? Kalau bukan kerana mereka adalah orang yang tak berharta, mereka sedikit sebanyak hidup dalam keadaan susah. Maka bukankah mereka ni wajar kita beri kepada mereka daging korban kita? Ini penting seperti yang kita sebut tadi, untuk menjaga keharmonian, untuk menjaga
kesatuan dalam masyarakat Islam tersebut. Ya. Topik ni mengeluarkan zakat keluar daerah, kita kiaskan korban tak boleh keluar. Zakat itu dia, korban kan dia termasuk dalam dalam korban, dalam ibadah korban. Kita nak sembelih korban, daging korban tu pergi ke mana? Kan ada tiga. Sama ada kita sedekah, mula kita makan, kita makan daripada daging korban tersebut, kita makan atau kita simpan, atau kita sedekah, atau kita hadiah. Sedekah kepada fakir miskin, hadiah kepada jiran tetangga, ya? Atau sedekah kepada fakir, sedekah kepada jiran tetangga, hadiah kepada orang lain, ya? Maka ini cara pembahagian daging korban tersebut. Tapi yang kita nak kata ialah bahagian sedekah tu. Kita nak sedekah kat siapa? Kita sedekah kat orang Nun sana, jauh sana. Orang di Myanmar sana. Eh, ini orang yang tak berkorban dalam di dalam dalam negara kita ni, dalam komuniti kita. Kenapa tak bagi kat dia? Ya. Maka boleh bayangkan tak? Daging korban tu dibahagi kepada tiga. Kan? Tetapi di sini kita mengambil pendekatan untuk ketiga-tiga bahagian tu kita bagi ke orang jauh sana. Kan tak wajar? Mana bahagian kita nak makannya? Okey, tak apalah, aku dah kenyang. Okeylah. Mana bahagian hadiahnya? Hadiah kepada jiran tetangga paling tidak pun. Maka ini semua kita bakulkan semua, kita bagi ke orang yang jauh. Itu yang kita kata sangat-sangat tak wajar. Ya. Menyalahi hikmah di sebalik pensyariatan korban. Korban tu antara tujuan dia ialah untuk di samping kita menzahirkan pengabdian kita kepada Allah, ya. Ia juga ada tujuan-tujuan, ada rahsia-rahsia di sebaliknya ialah antaranya ialah untuk menjaga hubungan silaturahim, menjaga ya menjaga hubungan antara masyarakat, antara orang kaya dengan orang miskin, antara kita dengan jiran tetangga, ya. Ustaz, ya. Macam tu, kalau katakan dalam komuniti di Taman Tun ni, kita rasakan orang semuanya berada dan kiranya daging tu banyaklah jadi kalau kita berkorban, kita berkorban di kampung kita yang sedangkan kita tinggal di sini, adakah itu termasuk di luar juga? Pertama yang kita tengok, kita lihat hatta di komuniti kita, di tempat kita ni, di Taman Tun ke mana. Soalan yang pertama, adakah mereka semua buat ibadah korban? Ya, memang kalau masuk akal lah, kalau semua buat ibadah korban, lalu kita sesama kita nak bagi-bagi, tak kenalah. Ah, aku bagi kau daging korban aku, ah, bagi aku daging korban kau. Ah, itu nampaklah tak cerdiknya, betul tak? Ya, kalau macam tu, ya, itu tak cerdik. Itu tak wajar. Tak kena. Saya teringat dulu zaman masyarakat kita dulu, zakat fitrah. Tuan-tuan tahu tak cara bagaimana masyarakat kita menunaikan zakat fitrah? Pernah tahu, siapa tahu? Dulu di hujung bulan Ramadan, Tok Imam akan bawa sekampit beras, lalu dengan jemaah surau atau masjid semua buat satu pusing, buat satu bulatan. Tahu dia orang buat mana? Tolak beras. Ha? Tolak beras. Tolak beras. Apa artinya tolak beras? Tolak beras tu bagi-bagi macam tu. Barakallahu fik. Itu dia, itu cara pembahagian zakat fitrah zaman masyarakat kita beberapa tahun dululah. Tok Imam akan bagi kat Tok Bilal, Tok Bilal bagi tak siap. Bagi. Ah, ni beras aku. Oh, ni zakat aku, fitrah aku, eh. Ah, ambil. Oh, ni okey. Aku dia dah jadi Tok Bilal punya pula. Okey, ni beras ini beras zakat fitrah aku bagi kat Tok Siak pula. Tok Siak bagi kat ni. Ni last sampai kat siapa tau? Tok Imam baliklah. Mana cing kau ambil beras aku? Nampak? Ini nama dia muslihat. Muslihat tercela. Bahkan ini adalah satu sifat orang Yahudi. Bermuslihat untuk mengelak daripada hukuman syarak. Syarak menetapkan bahawa semua kena keluarkan zakat fitrah. Tetapi mereka berdalih supaya
tak perlu mereka keluarkan zakat fitrah. Maka mereka buat macam ni. Maka kembali kepada pembahagian zakat daging korban tadi. Ya, kita kata tak cerdik lah kalau sesama semua buat korban, sesama mereka bahagi-bahagi daging korban tu. Tetapi itulah kena tanyalah, adakah mereka semua buat korban? Maka jika realitinya ialah bukan semua orang buat korban seperti mana sangkaan kuat saya, takkanlah semua komuniti Taman Tun ni buat korban. Hampir mustahil lah, kan? Mesti ada yang tak buat. Maka paling tidak yang tak buat itu layak untuk menerima sebagai hadiah, paling tidak. Maka andai kata, ini andaian, andai kata bahawa mereka ini semua kaya, tidak ada yang susah, baru kita kata kita bagikan orang lain, ya. Tetapi maksud di sini ialah jangan kita mudah untuk mengambil jalan singkat dengan kita terus bagi ke orang jauh kerana andaian, bukan hakikat, bukan realiti. Andaian kita bawa mereka ni semua kaya atau mereka ni semua tak layak, sedangkan realitinya tak begitu, ya. Jangan lupa korban ni dia ada banyak tujuan dia. Ada antaranya lah untuk mengeratkan silaturahim dengan jiran tetangga. Tak nak mengeratkan silaturahim dengan jiran tetangga, dah ada banyak jiran dah, atau payahlah, jiran aku dah banyak dah. Adakah begitu? Tak, bagi. Jiran tu boleh non-muslim. Ya, sedekah boleh kepada orang bukan Islam, ya. Hanya zakat sahaja yang tak boleh. Saya dah tanya Masjid Al-Tanqwa, dia ada list dia untuk bagi kat fakir-fakir miskin. Dia ada list dia, bukan macam kawan dekat-dekat lah. Dia ada list dia. List dia orang mana? Orang jauh-jauh ke? Myanmar juga ke macam mana? Ya, ada orang apply, dia kata dia sendiri yang cari dekat-dekat. Saya lebih, kalau tanya saya lebih suka pertamanya kita lihat ahli keluarga kita. Ahli keluarga, adik-beradik, sepupu, pakcik, makcik, itu yang lebih utama. Ya, kerana ini sahaja yang kita tahu. Ini list khas kita. Orang lain tak tahu. Orang lain tak tahu list khas kita ni. Dan orang lain takkan bagi kita list tu. Sebab kita ada ahli keluarga kita yang terdekat sendiri. Adik-beradik kita. Adik-beradik tak nak bagi daging korban. Itulah kita buat sendiri ni, Ustaz. Kita buat kat dalam masjid. Dia bagi kita dalam 2 kilo. Itu saya tak suka buat kat masjid. Yelah, saya faham. Tuan-tuan tahu tak, ini satu penyelewengan sejak sekian lama. Tapi ini kerana ada mata dan ada telinga yang mendengar, yang susah nak cakap sikit. Ada banyak penyelewengan berlaku. Di mimbar-mimbar yang kata kerajaan zalim dan sebagainya, tak semena-mena mereka sendiri membuat penyelewengan. Dalam sedikit amanah yang diberi, mereka sudah seleweng. Ini pula nak cerita orang lain tak zalim, tak adil. Sepatutnya bagi saya, berkenaan tentang isu masjid mengurus ibadah korban, pada pandangan saya, sepatutnya masjid mereka bersikap jujur dan amanah. Bagaimana? Selaku pengurus, mereka hanya urus. Saya selaku ahli kariah, saya nak sembelih, saya bagi contoh mudahlah. Saya nak sembelih seekor kambing. Ya, dalam korban boleh kambing, lembu atau unta. Saya memilih untuk kambing, nak sebagai contoh mudah. Saya tak erti nak sembelih. Maka saya wakilkan kepada orang lain. Dan orang yang saya wakilkan di sini ialah pihak masjid. Pihak masjid dia tahu mana kandang dia, dia tahu nak negotiate harga dia, dia tahu tukang sembelih, tukang salai apa? Lapah. Saya tak tahu. Saya nak mudah, saya nak wakilkan. Boleh, tak ada masalah. Siapa yang bayar harga kambing tersebut? Masjid. Saya lah. Berapa saya bayar harga kambing itu? 100% ke atau 100% saya keluarkan duit untuk bayar kambing tersebut, harga kambing tersebut. Baik. Apabila kambing itu diurus oleh masjid, diorang sembelih, diorang lapah semua. Baik, di sini kambing yang telah disembelih dan dilapah tu siapa punya? Jawab secara jujur.
Ini adalah seruan kepada semua masjid-masjid. Kambing atau bahagian korban, haiwan-haiwan korban yang diurus oleh masjid dan surau dengan duit dibayar sepenuhnya oleh peserta-peserta daripada kalangan ahli kariah. Haiwan-haiwan korban tersebut milik siapa? Milik masjid. Sejak bila pula saya bagi kat masjid? Saya tak bagi kat masjid. Saya wakilkan sahaja. Tahu wakil apa artinya wakil? Mat, ini RM10, tolong beli susu. Saya wakilkan dia beli susu. Sebab saya tak mampu, saya tak tahu nak beli susu kat mana. Saya tak tahu nak kedai kat mana, saya tak tahu nak harga susu, saya tak tahu macam mana nak beli susu, semualah. Saya wakilkan kepada Mat untuk beli susu. Tak semena-mena Mat pergi beli susu. Mat, susu mana? Susu ni saya punya. Saya dah minum, saya dah bahagi. Saya bagi kat fakir miskin, tak sesiapa. Saya bagi kat jiran, tetangga semua. Mat, saya wakilkan kat awak sahaja untuk beli susu. Saya tak suruh pun wakilkan, saya tak wakilkan awak untuk bahagi kepada si fulan, si fakir si fulan, bagi kat hadiah si fulan. Saya tak wakilkan kat Mat untuk buat jamuan dengan susu saya. Yang Mat pergi buat jamuan minum susu, kenapa? Mari saya, Mat bagi kepada saya susu saya. Saya yang bayar, saya berhak untuk mendapat susu saya sepenuhnya. Boleh tak Mat tiba-tiba datang, okeylah, saya bagi ini susu saya, susu yang awak minta saya belikan, tetapi saya bagi setengah je lah, setengah lagi mana Mat? Itu upah saya. Kalau Mat, kalau ada upah, awak kena bagi tahu awal-awal supaya saya bagi awak lebih sikit lah. Itu duit upah awak. Yang penting saya nak susu penuh. Saya tak nak bagi susu setengah buat apa, dah lah, dah buka pula tu. Boleh faham? Dia punya analogi dia mudah, kita faham. Tetapi bila datang bab ibadah kurban, wakil kat masjid, tiba-tiba masjid ni menjadi satu seorang raja yang zalim, dan dia boleh urus ikut suka hati dia. Kenapa? Kerana kita masjid, kita ada authority. I have authority upon your kurban. I can do whatever I can. Ini syariat apa ni? Ini syariat Fir'aun. Saya pilih kata-kata yang berat-berat sikit sebagai masuk kepala. Sebab saya melihat bahawa sekian lama berlaku penyelewengan. Saya mengira bahawa itu penyelewengan. Jangan lupa, bila masuk bab duit, harta orang, kita kena bersikap jujur dan amanah. Sebarang penyelewengan, itu adalah satu kezaliman. Sebarang penyelewengan, kita akan tanggung di akhirat nanti. Tok Imam, Tok siapa semua yang mengurus program korban tersebut, mereka akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT di hadapan di akhirat nanti. Mana daging korban ahli kariah yang kau uruskan? Satu kambing tu kena bagi ke ahli kariah dengan kepala-kepala, mata-mata semua bagi kat dia balik. Itu dia punya. Dia yang bayar, bukan awak. Boleh faham? Lembu, bahagian lembu sama sahaja. Lembu tu dibahagi kepada 7. Lembu tu dibayar sepenuhnya oleh ahli kariah, 7 ahli kariah yang turut serta dalam program korban yang diurus oleh pihak masjid atau surau. Maka anggaplah lembu itu dibahagi kepada 7 dan hendaklah diberi kepada pesertanya sepenuhnya. Mana pula apa tadi dapat setengah? 2 kilo. Tuan-tuan tahu tak, daripada daging korban lembu tu seorang 2-3 kilo lah, rasa saya 2. And you have been short-changed. Short change maknanya dia bagi wang pulang tak penuh. Dan lembu tu kurang-kurang satu peserta sepenuhnya didapat daging saja, daging 10 kilo. Wow. Saya tahulah sebab kita pun ada, saya mengurus. Alhamdulillah, saya di surau saya, saya dulu zaman penjajah dulu, surau saya dulu dia mewarisi benda ni. Tapi apabila menyedari hakikat benda ni, saya jelaskan kepada ahli surau bahawa ini adalah satu tanggungjawab.
ini adalah suatu amanah. Maka kita kena tangguh, kita laksanakan dengan penuh kejujuran, penuh transparansi, transparent. Kita kata berapa, satu lembu berapa daging dia? Mereka kata adalah dapat dalam 80 kilo. 80 kilo, satu lembu 80 kilo. Bahagi 7 orang, dapatlah 10 kilo, 11 kilo lebih. Seorang. Maka saya kata, itulah yang kita kena buat. 11 kilo dapat 2 kilo. Mana pergi lain? Ini isi tembelok siapa entah. Unless redha alkohol. Nanti dulu. Redha cerita kemudian. Bak aku dulu, susu aku tadi. Lepas tu saya nak buat apa dengan susu saya? Suka hati lah saya nak buat apa. Saya nak bagi kat masjid sikit. Saya tak nak bagi kat masjid. Itu hak saya. Awak rasa kempunan. Itu sebab awak dengan rela untuk nak buat program korban. Awak dengan rela. Ada saya paksa awak untuk buat program ni. Tak ada. Dan awak dengan rela menerima saya sebagai peserta untuk sembelih seekor kambing, sembelih seekor lembu. Awak dengan rela. Awak kalau nak mengenakan charge bayaran untuk buat program, bagi tahu kat saya. Kalau ada charge bayaran, kena katakan secara jelas. Harga kambing seekor RM800 dan bayaran untuk pengurusan RM100 kurang lebih. Bagi tahu secara jujur. Berlaku transparent. Awak kata kerajaan kena transparent. Ni awak ni apa ni? Banyak hidden charges. Daging patutnya saya dapat 10 kilo, tiba dapat 2 kilo ni, apa cerita ni? Penimbang tu rosak ke? Boleh faham? Jadi akhirnya kalau lembu tu sepatutnya setiap peserta tu kurang-kurang dapat 10 kilo daging sahaja. Bagaimana dengan organ-organ? Ya, bahagi 7. Oh ya, Tok Imam dia suka hati. Kau suka apa? Lantaklah kau. Itu bukan kau punya. Bagi saya hati, limpa, apa, kalau peserta tu nak lah. Dia berhak tak? Berhak. Ada peserta tu nak kepala. Bahagi 7. Kepala lembu tu bagi 7. Kalau ada nak lah, biasa tak adalah. Tapi kepala tu kena bagi kat peserta. Tak boleh tiba-tiba, oh pihak masjid nak buat sup lidah, sup kepala. Hey, kena dapat izin. Dan izin tu kena pastikan bahawa dia redha dengan rela bagi. Bukan terpaksa rela. Mana taknya dah masak dah. Mana boleh nak tuntut dah masak dah, dah masuk dalam kuah dah. Apa? Kawah. Dia ajak kita makan. Tak ada. Kena dapat izin saya nak masak baru datang nak jemput, tak nak jemput. Kalau tanpa izin, ini makanan haram. Betul atau tidak? Makan haram tidak? Saya bagi duit, lepas tu awak pergi beli, awak pergi masak, lepas tu awak nak makan. Haram tak? Saya tak bagi restu. Katakan dia syaratkan daripada awal, siapa masuk program ni, dia hanya akan dapat 1/3. Ini adalah syarat yang batil. Ini adalah satu syarat yang zalim. Seperti si yang kita wakilkan dia beli susu. Daripada 1 liter susu, jadi dia kata, saya syaratkan kalau saya beli susu, saya minum. Ini apa ni, Mat? Beli penuh tak boleh ke satu kotak penuh? Maka timbul isu, kenapa peserta hanya dapat 1/3 daripada daging? Timbul isu. Kenapa pihak masjid yang mendapat hak keistimewaan untuk bahagi-bahagi 2/3 daripada daging peserta? Kenapa masjid? Masjid seorang je ke yang ada jiran? Masjid seorang saja ke yang ada kaum kerabat, sanak saudara? Saya ada sanak saudara saya juga. Kalau saya dah dapat 2 kilo, apa benda saya nak bagi kat sanak saudara saya? Saya ada jiran tetangga juga. Ada salah dalam hadis yang tak tahu taraf sahih daifnya, jiran ialah 40 rumah. Boleh insyaAllah. Ini benda ni kena disampaikan. Saya kira bahawa telah sekian lama berlaku penyelewengan, berlaku ketidakadilan lah dalam pengurusan. Tak tahu pun. Saya kira itu kita sangka baik, kita dia orang tak tahulah. Ya, dia tahu kalau dia dah urus, maka dia boleh bahagi ikut suka hati dia. Sedangkan tidak. Mereka pihak masjid tak urus, tak keluarkan sesen pun dalam beli. Mereka hanya sediakan fasiliti, tempat
manpower. Dah, itu saja. Sebab tu kita lihat dalam hadis, sehingga mengatakan bahawa tukang sembelih tak boleh ambil bahagian daripada daging korban tu. Tapi hari ini mungkin bukan tukang sembelih, pihak pengurusan. Apa beza? Nampak? Jelas di situ ada benda yang tidak kena. Ya? Eh, dapat jawapan ke? Dah, insyaAllah. Baik, saya kita berhenti di situ. Wallahu ta'ala alam.